Alhamdulillah hasil real account KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 tahun 2024 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus satu suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara.